Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. So, hari ini saya punya video tak adalah nak sembang panjang-panjang. Hari ini saya nak menyanyi, sahabat-sahabat. So, hari ini saya nak menyanyikan lagu, sebuah lagu yang dulunya dipanggil Anak Kecil Main Api. Tapi sekarang ni saya tukar kepada Anwar Ibrahim Main Api. So, kita dengarkanlah saya punya suara yang sumbang ni. Jadi, kita hari ni buat video untuk happy-happy, sahabat-sahabat eh. Jadi, kalau walaun-walaun dengar terkoyak tu, nasib dia lah eh. Jadi, sahabat-sahabat, jomlah kita sama-sama mendengarkan dendangan lagu yang saya nak sumbangkan. Alhamdulillah, okey. Kita dengarkan sama-sama, sahabat eh. Anwar Ibrahim main api, membakar dirinya sendiri akibat sengaja membuktikan diri yang dia sendiri tak reti. Rakyat Malaysia sudah tahu temberang, sinua dan regu, segalanya sudah menjadi jemu. Dirimu sudah jadi tepu. Kita rakyat akan buktikan suara marah dan bantahan. Kami menanti kau akan dijatuhkan, berakhirnya sebuah kerajaan. Kita berdoa kepada Allah, Anwar tetap akan kalah. Rakyat Malaysia janganlah mengalah. Semua ini insya Allah. Kita rakyat akan buktikan suara marah dan bantahan. Kami menanti kau akan dijatuhkan, berakhirnya sebuah kerajaan. Kita berdoa kepada Allah, Anwar tetap akan kalah. Rakyat Malaysia janganlah mengalah. Semua ini insya Allah. Semua ini insya Allah. Semua ini insya Allah. Alhamdulillah, itulah sumbangan suara yang sumbang daripada saya, sahabat-sahabat. Itu adalah lagu-lagu semangat untuk kita kenang kembali lagu yang nostalgia dulu, lagu Anak Kecil Main Api. Tapi sekarang ni saya dah tukar lirik, saya buat tajuk Anwar Ibrahim Main Api. So, apa yang kita nak katakan sekarang ni, bahawa sesungguhnya Papa Non kita ni seorang pemimpin yang gagal mentadbir negara, yang gagal menerajui negara, yang gagal untuk memberikan kebajikan kepada rakyat Malaysia. Dan Papa Non juga bakal ditumbangkan oleh rakyat Malaysia. So, sahabat-sahabat, jangan lupa kita berdoa kepada Allah SWT dengan apa yang kita dengarkan lagu tadi. Moga-moga doa rakyat
rakyat Malaysia ni dimakbulkan daripada Allah Taala untuk kita mendapat satu kerajaan yang baik, satu kerajaan yang baru dan pemimpin yang baru. InsyaAllah sahabat-sahabat. So kepada sahabat-sahabat saya yang di luar sana yang berada di dalam keadaan yang hati yang tidak begitu tenang, relax, dengar nyanyian saya tadi untuk menghiburkan hati sahabat-sahabat. Walaupun suara tu tidak sedap, walaupun sumbang, tetapi sekurang-kurangnya boleh juga mengubati hati sahabat-sahabat saya yang sedang gundah gulana untuk menunggu pengumuman yang akan kita dengar daripada Yang di-Pertuan Agong. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. So sahabat-sahabat, ingat, kita jangan berhenti daripada terus kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita istiqomah dengan doa kita. Kita mohon seyakin-yakinnya kepada Allah Ta'ala bahawa Allah akan bersama-sama dengan rakyat untuk membantu rakyat, untuk memberi satu kerajaan yang terbaik untuk rakyat. InsyaAllah sahabat-sahabat, kalau kita yakin, kalau kita percaya, InsyaAllah Allah tetap akan memakbulkan doa hamba-hambanya. Jangan kita rasa kecewa dengan apa yang kita buat. Kita teruskan keyakinan kita dengan Allah SWT, Allah Ta'ala. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. Sekadar untuk bergembira, nyanyi-nyanyi, happy-happy. Jangan kita berduka. InsyaAllah sahabat-sahabat, apabila kita tenang, kita akan dapat kebahagiaan. InsyaAllah sahabat-sahabat, itu sajalah perkongsian saya untuk video saya pada hari ini di YB Channel. Jangan lupa share-sharekan saya punya channel. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel saya. Baiklah sahabat, setakat ini sajalah dulu. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain konten ataupun di live saya yang akan datang, insyaAllah. So, akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!